Sekalian, jadi sekarang setelah makan Taliwang tadi, kita langsung ke Geopark Kencani. Air terjun Benang Kelabu. Oke. Kita jalan, ternyata banyak juga pengunjungnya. Oh ya, ini merupakan geopark kaki Gunung Rinjani ya, Rinjani. Jadi ini pemanasannya untuk besok ke Sembalun. Nah, namun hari ke-6 ini kita akan jalan-jalan dulu di area Lobok dan kita sedikit ke atas ya, ke air terjun, dan sore ini kita lanjut nanti ke Mandalika. Pantang terus dan jangan skip ya sahabat-sahabat sekalian. Ini kita akan melihat situasi geopark dari Rinjani bersama Kakanda Angler Indonesia, Jos. Ya, sahabat sekalian, nanti di depan kita naik Gojek ya, karena kalau jalan kaki ini terlalu jauh nih. Ya, sahabat sekalian, jadi kita akan ke ini namanya air terjun Benang Kelambu ya. Begini ya. Waduh. Kok susah banget masuk juga. Gitu ya. Oh. Lihat. Tuh dia. Oh, itu yang terjun ke bawah juga ya. Ada yang mandi ternyata. Oh, langsung dari tanah ya. Bukan sungai. Teh nampak mulai keburu bisa diminum masih. Iya, kan terus. Ini hutannya, ini kaki Gunung Rinjani nih. Mantap banget. Wah, ini mah emang harus mandi nih. Iya. Oke, kembali lagi. Ya, yang penting kita tahu aja dulu. Kita turun lagi, sahabat guys. Ya. Perlu perjuangan memang kalau yang namanya ke air terjun itu. Ada jalannya naik turun. Perlu kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Ya, kita turun terus. Ya, kalau turun sih agak mendingan. Pas pulang nanti nanjak. Oke, ikuti terus bersama Kakanda Angler Indonesia. Waduh. Ini ada ini kayaknya seharian nih nggak bisa yang ke lain lagi, Mi. Nggak bakal bisa main ke sana kayaknya. Ya bisa aja sih ke Mandalika. Cuma keburu sore. Jadi di sini kita akan turun ke apa namanya air terjun Benang Kelambu. Ya, dan ternyata ini airnya nih sebetulnya lihat tuh. Ya air itu bukan dari sungai tapi langsung dari akar-akar. Dari akar-akar dia. Ya. Langsung dari akar-akar. Pokoknya guys. Kita lihat lagi. Kita ke bawah lagi sobat guys. Lihat tuh. Airnya ini luar biasa tuh. Coba lihat. Nah. Ih, dingin banget. Dingin banget. Ini airnya itu bukan dari sungai loh. Kan. Ini airnya dari batu-batuan. Masya Allah. Ini air itu masih dari batu. Pantesan banyak pengunjungnya. Ini aneh nih. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Airnya kayak gitu. Tuh. Banyak di sini. Tuh. Tuh lihat tuh. Ya, sahabat sekalian, nampak ya di sini airnya. Jadi di sini air itu bukan sungai, sahabat sekalian tuh ya tuh. Jadi airnya ini betul-betul air yang keluar dari batu-batuan. Di sini memang tebing-tebing batu ya. Jadi kalau biasa kan kalau kita ini biasa di sungai ya, yang mengalir ke bawah. Kalau ini bukannya betul-betul mata air yang ini luar biasa nih, ini di Gunung Rinjani, sahabat guys, sangat luar biasa. Airnya jernih sekali dan di sini ternyata memang airnya juga bisa diminum langsung katanya. Ya oke, saya penasaran, kita lihat aja untuk melihat
kondisi ya. Oke. Anda bisa melihat di sini airnya. Oke, kita lihat ya. Oke, ini sobat les tuh. Jernih banget, dingin lagi. Dingin sobat les. Dingin banget. Ini untuk mandi juga mantap nih. Dijadikan juga sebagai untuk mandi ya. Jadi banyak sekali untuk wisatanya di sini memang bagus ya. Oh, airnya tuh kayak gini tuh. Anda nanti pulang, Anda akan jalan sama aku. Nanjak banget. Bukan nanjak kan? Gimana? Oke, kita akan ke sini. Kita akan lihat spot yang ini ya, karena ini ada luas nih. Ini air terjunnya aneh. Oke, kebetulan kita akan naik lagi ke salah satu spot ya, yang memiliki akar-akar yang cukup mantap nih. Oke. Di sini kita bisa melihat juga gimana lagi pada berfoto dan sambil mandi juga sobat kalian. Di sini memang bagus sekali. Ayo nih. Ayo nih, difoto nih. Ada mangga. Oh. Atau kita berfoto berdua? Foto berdua bisa juga. Oke. Ini dulu sendiri ya. Ini sendiri. Mantap nih. Mantap nih guys. Jadi di sini Anda bisa melihat beberapa keindahan dan kesejukan ya di area kaki Gunung Rinjani ini. Jos lah pokoknya. Oh. Oke. Ayo makan ya. Okay.
Berapa, Bang? Ya, sama sekalian demikian suruh apa namanya? Benang kelambu ya. Saat ini dan kita akan pulang. Dan saya harus jalan lagi. Lumayan kita berjalan dari sini ke pangkalan Gojek itu sekitar 2-3 menit ya. Lalu dari parkir kendaraan sampai ke arah Gojek ini kita perlu jalan kaki atau naik Gojek ya. Biaya sebesar 35.000. Dan kalau jalan kaki ini sekitar 1 jam. Oke. Semoga ada manfaatnya dan Anda bisa suka bermain nanti ke Curug Kelambu, Benang Kelambu ya, di kaki Gunung Rinjani. Mantap. Mana nih capeknya nih. Harus diatur, jangan nafsu. Hai ngelempang sih jauhnya nanya sesudah berak-berak ganteng kali deh. Gusti, tuh tinggal ikan. Tuh dah yang kira ukur menang pepatuan kali oke. Banyak capek. Kalau yang awak capek, kesudi aja, kesudi kader deh, si sumpah lagi. Aduh, gusti jalan dengan ini kau skill, gusti, anak kau menang kepotongan, awak kau kah pegenggil, aduh, aduh, gara-gara lempang kah, kasuku Gunung Rinjani ini sahabat guys, aduh, gimana nih, kesudi abrak-abrakan.